الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلا ونفع في علوم في دارين آمين فرعون لو أدخل المتواضئ يده بقصد الوجود غصب عن العدس أو لا بقصد بعد نية الجنوب أو تسليس وجه المخلص أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اقتراف ولا قصد أخذ الماء لدرج آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي سائلها. Baqiya sa'idiha. Walaupun ini sebuah cabang masalah. Lau jikalau ada khalal mutawadim memasukkan oleh orang yang berwudu yadahu akan tangannya dimasukin orang yang berwudu tangannya mau dimasukin, bahasa masukin berarti ke dalam satu bejana gitu ya, dimasukin tangannya bejana ya, dimasukin ada airnya, dimasukin tangannya, tangannya masukin tangan dia ya, jadi dimasukin tangannya. Ini airnya sedikit nih, bisa aja digayung. Ya, umpama contohnya digayung dah, gayung, gayung, dimasukin tangannya. Because deal ghostly anil hadas, dengan maksud membasuh daripada hadas. Jadi maksudnya itu membasuh dari hadas. Aula because deal. Atau tidak dengan maksud. Jadi maksud dia masukin ke situ untuk mengangkat hadas atau enggak maksud, tapi ba'da niyatil junubi, setelah niat junub. Dia habis niat nawaitu rafa'al janabah. Ya. Atau nawaitu rafa'al hadasil akbar. Ya. Au tasrisi wajhil muhdisi, atau mentigakan wajah orang yang berhadas. Kan tiga kali ya, satu, dua, tiga. Tiga basuhan kan, sunatnya tiga. Ya, ditigain. Au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan pertama. Tuh, dia masukin ya. Setelah basuhan pertama. Ya. In qasadal iktisara alaiha, jika ia bermaksud meringkas atasnya, atas basuhan pertama. Ya. Kan basuhan pertama itu basuhan yang wajib. Bila niati ghtirafin, nah dengan tanpa niat nyendok. Jadi dia enggak meniatkan tangannya sebagai sendokan. Dia enggak niatin ini sebagai sendokan. Dia celup aja tangan dia. Ini biar paham nih ya. Biar paham nih. Jangan sampai enggak paham. Dia enggak niatin iktiraf nih. Wala qasdi akhzil ma'i, dan juga enggak maksud mengambil air li ghoradin akhra, karena maksud yang lain, bukan
umpama mau ngambil duit di situ duitnya jatuh umpama. Bukan karena itu, bukan. Sara musta'malan. Jadilah air itu musta'mal. Ya. Itu yang tadi semua. Jikalau dia masukin orang yang berwudu, orang yang berwudu. Berarti dia udah niat wudu. Ya. Dengan maksud membasuh daripada hadas, maksudnya angkat hadas. Atau enggak maksud tapi setelah niat junub. Atau mentigakan wajah. 1, 2, 3 gitu ya. Atau setelah basuhan pertama. Dia ke, ya, setelah basuhan pertama. Jadi basuhan wajib. Jika dia maksud meringkas atasnya, atas basuhan pertama. Kan boleh aja ya, basuhan pertama umpama. Ya, waktunya sedikit, sempit. Dibatasi dirinya cuma satu basuhan aja. Nah, itu pun dengan niat, tanpa niat igtirab, tanpa niat menjadikan tangannya sebagai sendokan. Dan juga enggak ada maksud mengambil air karena maksud tujuan yang lain, bukan. Ya. Tujuan yang lain apa? Apa tadi duitnya jatuh. Dia habis wudu, lalu duitnya jatuh di bawah. Kita ambil duit kita di dalam umpama ember, kita ambil duit kita. Karena maksud untuk mengambil tuh duit dia dalam ember, sekalipun kita ya habis niat wudu, niat kita bukan karena mau angkat hadas tapi mau ngambil duit, itu lain lagi. Itu enggak apa-apa itu. Ini yang tadi semua tuh sara musta'malan, jadilah air itu musta'mal. Nah, musta'mal punnya di sini adalah binisbati li ghairi, jadi dengan nisbat, dengan melihat kepada selain tangannya, selain tangan. Berarti ya musta'mal untuk yang selain tangan. Kalau tangannya enggak apa-apa, makanya falahu, maka boleh baginya ayyaghsila, membasuh bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, apa? Baqiyah sa'idiha, sisa daripada hastanya, sisa daripada lengannya. Silakan boleh. Untuk tangannya. Setelah tangan, untuk yang lain enggak boleh. Kenapa? Airnya udah jadi musta'mal. Ingat, jangan sampai salah. Tadi dikatakan bila niat iktirafin, dengan tanpa niat iktiraf, menjadikan tangan sebagai sendokan. Tapi kalau dijadikan tangannya sebagai sendokan, sekalipun satu gayung, kan dulu pernah tuh ya, ya ada calon wakil presiden ya, jadi viral juga di TV. Itu kalau dia niat, ya dia niat iktiraf, dia kobok tuh air, dijadikan tangannya sebagai sendokan, enggak apa-apa. Niatnya kapan tuh? Niatnya qabla mamasil, qabla mamasatil ma'i, sebelum menyentuh air. Niatnya sebelum menyentuh air. Niatnya, niat menjadikan ini tangan sebagai sendokan sebelum menyentuh air. Bukan udah nyentuh air, ini niat tidak enggak jadi. Jadi sebelum menyentuh air, niat ini jadi sendokan. Jadi orang berwudu pakai gayung aja bisa. Jangan salah paham tuh ya, salah ngerti. Kalau ngaji jangan tidur. Ini yang ngaji tidur nih. Jadinya apa? Salah paham. Gurunya nerangin kemana? Pahamnya kemana? Tapi enaknya sih amannya ya, kalau airnya cuma sedikit, bikin aja padasan kecil, kaleng, bawahnya bolongin, lebih aman itu dah, lebih yakin.
Tapi andai kata dia pakai cendokan, dia celup dengan niat iktiraf, itu juga enggak apa-apa. Kalau kita kan biasanya kan ngeri aja gitu ya. Subhanallah. Itu Allah lihat itu. Kehati-hatian kita, perhatian kita. Udah ya. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Dan tidak berubah dengan perubahan yang banyak. Airnya enggak berubah. Ya. Dengan perubahan yang banyak. Ya. Airnya enggak berubah dengan perubahan yang banyak. Jadi kalau dia berubah, enggak boleh buat bersuci. Ya. Dengan perubahan yang banyak. Jadi kalau perubahan sedikit, bi'aisu. Nah, kalau perubahan sedikit tidak merubahkan nama air itu, maka enggak apa-apa. Ini tidak berubah dengan perubahan yang banyak. Ya. Dan disebut perubahan yang banyak, bi'aisu, dengan sekiranya menau mencegah ia itlaqas mil ma'i alaihi, kemutlakan nama air. Jadi berubah nama air, jadi berubah. Ada air kecampur sama apa, sepuan, sampai merah banget. Namanya air apa? Air sepuan. Tapi kalau sedikit sarung enggak kelihatan itu sepuannya, tapi ada di situ, tapi enggak kelihatan, nah itu enggak apa-apa. Enggak kelihatan sarung. Tapi kalau banyak ini enggak boleh. Kenapa? Karena mencegah keitlakan nama air. Jadi kalau sedikit itu, ukuran sedikit, namanya enggak berubah. Nah, kalau ini sampai merubah namanya, ini yang kagak boleh. Bi antaghayyara ahadu sifatihi. Sifat berubahnya gimana? Dengan bahwa berubah oleh salah satu sifat-sifatnya, min ta'min, daripada rasanya, rasanya pun berubah. Au launin, atau warnanya pun berubah. Au ri'in, atau baunya pun berubah. Walau takdirian, sekalipun berubahnya enggak nyata. Takdiri. Sekalipun takdirian, enggak nyata. Au kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhiri fil ashab. Atau adalah ya. Dan ini takdirian enggak nyata, maksudnya dikira-kirakan yang enggak nyata lah gitu bahasa kitanya ya. Atau adalah berubahnya itu bima ala udwil mutatahhiri fil ashab. Atau adalah berubahnya disebabkan sesuatu yang ada di atas anggota yang bersuci. Pada kalau asal umpama di sini ada apa ya? Warna, lalu kita basuh di sini, mengalirlah dia warna. Nah itu juga enggak bisa. Wa innama yu'assiru taghayyuru in kana bi khalitin ay mukhalitin lil ma'i wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il aini. Hanya saja yu'assiru taghayyuru, berubah itu dapat memberikan pengaruh, in kana, jika ada merubahnya itu, bi khalitin, dengan yang bercampur, ay mukhalitin, yang bercampur di ma'i, bagi air. Iya. Jadi memberikan pengaruh berubahnya jika ada dengan campuran, ay mukhalitin, yang bercampur di ma'i, bagi air. Mukhalit namanya. Jadi airnya namanya mukhalit. Air mukhalit bercampur. Jadi perubahannya itu dapat memberikan pengaruh dengan yang bercampur, bi kholitin ay mukholitin lil ma'i, yang bercampur kepada air.
Mukhalid itu apa? Wahuwa ma'ala ya tamai sesuatu yang tidak terbeda ya. Atau ma'ala yutamai yazu ya boleh. Ma'ala yutamai yazu fira'il aini. Sesuatu yang enggak bisa kebeda pada pandangan mata. Itu namanya mukhalid. Nyampur air sepuan. Sepuan sama air diaduk agar ya. Itu namanya mukhalid. Lain dengan mujawarah. Mujawarah berdampingan bertetangga. Itu berbeda. Mukhalidin tohirin yang suci. Percampuran yang suci. Waqad goni al-ma'u anhu. Dan sungguh ya tidak butuh oleh air darinya. Air enggak butuh sama dia. Jadi tidak dibutuhkan air. Za'farana seperti za'faran. Ini dia enggak butuh air. Za'faran ini ya sejenis bunga. Ini disebut dengan emas padang pasir. Jadi ini bunga paling mahal, za'faran. Ada disebut juga zafran, zafran. Minyak wangi ini dari sini. Dan dia banyak mengobati, khasiatnya banyak. Bisa juga bikin teh, teh zafran. Bahkan juga ada yang mengatakan dia mengkonsumsi ini bisa ya, menguatkan gairah suami istri, zafran. Wasamari syajarin nabata kurbal ma'i, dan pohon dan buah pohon yang tumbuh di dekat air. Wawarokin, dan daun turiha yang dilemparkan, summa tafattata, kemudian pecah-pecah. La turabin wa mil'i ma'in wa in turiha fihi. La turabin ya. Ya kalau ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa nih la turabin. Tidak perubahannya dengan sebab tanah. Ya. Kalau tadi enggak bisa tuh ya. Yang apa? Kalau za'faran wa samari syajarin nabata kurbal ma'i ya, bisa berubah tuh gara-gara dia waraqin dan daun turiha yang ditaruhin semua tapat atau pecah-pecah. Kalau ini ya airnya akan ya menjadi tidak bisa untuk bersuci. Airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci karena udah kecampur. Hanya kena za'faran, kena buah pohon yang tumbuh di dekat air dan daun yang dilemparkan. Kecuali emang daun jatuh sendiri, lain lagi. Nah, la turabin, tidak apa-apa perubahannya itu dengan sebab turab tanah. Wa milhi ma'in, dan ya asam garam air. Wa in turi'a fi, bahkan dia sekalipun dilemparkan pada air enggak apa-apa. Jadi airnya suci menyucikan. Wala yadhurru taghayyurun la yamna'us la yamna'ul isma liqillatihi wa la ihtimalan. Dan tidak kenapa berubah yang tidak mencegah akan nama air karena sedikitnya. Ya, jadi kalau berubah yang tidak mencegah nama air karena sedikitnya enggak apa-apa. Walau ihtimalan, sekalipun ada kemungkinan. Bagaimana? Bi ansyaka ahwa katsirun aw qalilun, gambaran ihtimalan. Dengan bahwa dia ragu apakah itu banyak atau sedikit. Sedikit aja, begitu biasanya. Jadi luas jadinya. Sedikit aja. Berubahnya banyak dikit, sedikit aja. Ini banyak dikit ya? Sedikit aja.
Boleh. Wallahu a'lam bishawab wa kharaja bi qawli.